Kurangi ya Pak ya? Berapa persen Pak kita kurangi? Berapa persen? 80 apa sampai 8? Iya. Katanya beban atau waktu latihan yang dikurangi Pak? Intensitas yang dikurangi ya. Waktunya yang dikurangin kan? Iya. Artinya misalnya latihan sore? Latihan sore aja. Nanti ada program berat, Pak Sugandi. Angkat berat? Ada malam setelah tarawih. Setelah tarawih itu beratnya gitu. Iya, ada program lagi. Karena minggu berat. Ya. Memang anak-anak ini semua rata-rata puasa semua atau? Iya, rata-rata muslim. Iya, dia puasa, tetap puasa. Iya, ya. Artinya mereka juga tidak terkendala gitu dengan ya. Karena udah biasa, kita biasakan seperti itu ngadepin pon yang lalu begitu. Kita ngadepin ini ya rata-rata ini apa adat yang berat ya. Kita biasakan supaya nanti kedepannya tidak ketika di pelatnas sana nggak grogi lagi. Jadi sesuai program kita kadang malah lebih dari ini. Tapi kita nunggu ini aja nutrisi. Jadi kasih anak atlet kalau nutrisinya kurang, Pak. Kita program sudah bagus, arahan pelatih sudah bagus, tetapi nutrisi yang masuk ke atlet kurang. Takut open training, Pak. Ya. Kalau di bulan puasa kayak gini untuk nutrisi sendiri lebih banyak dibanding dengan hari biasanya atau seperti itu? Ya seharusnya seperti itu. Karena memang siangnya enggak mengonsumsi kan. Jadi malamnya harus lebih begitu kan, mau proteinnya, mau vitamin lainnya kan, yang bisa menunjang. Takutnya kita overtraining gitu kan, karena event sudah dekat, event di bulan Agustus.